Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar kalian? Ini kita kedatangan mobil Innova 2005. Nah, ini langsung dari Aceh. Kondisinya sekarang seperti ini. Saya videoin supaya kalian nanti tahu perbedaan setelah kita kerjakan di garasi 607. Nah, ini kaca depan dan belakang pecah, nanti kita ganti. Kemudian bagian dalamnya joknya kayaknya nggak ada. Wah, ini pun juga soknya sudah teleskopik ini ya, apa sih namanya? Kalau kami bilang namanya stay back door. Stay back door-nya sudah rusak. Jok belakang tidak ada. Mungkin nanti kita tambahin. Inilah kondisinya yang sekarang. Ini kita upgrade 2015 nantinya. Kalian lihat sekarang masih 2005. Nanti upgrade 2015 beserta velgnya juga kita akan ganti. Lalu bagian dalam, nah seperti ini, sangat perlu sentuhan sekali, nggak ada yang indahnya lagi nih mobil kalau kita lihat sekarang seperti ini ya. Nah, itu kaca depannya retak, itu ikut diganti juga. Setir juga akan kita ganti, joknya semua akan kita lapis kembali. Nah, ini udah sempat dibukain sama teman-teman. Jadi ya untung juga belum semua kali dibuka, jadi masih bisa saya videoin untuk kalian. Ini kondisinya. Ini door trimnya. Itu lampunya. Oke, lampu-lampunya. Nah, atapnya. Oke. Nanti pasti kita akan sulap, jadi mobil ini nih keren banget nanti hasilnya. Dan mungkin kalau jadi dicat warna putih katanya, mau rubah warna, cocok banget nih. Kalau warna putih otomatis mobil ini pasti akan cantik, kelihatan cantik banget. Karena 2015 itu Grand Innova itu yang luxury cantik banget yang warna putih ya. Menurut saya sih cantik warna putih, belum tahu menurut kalian semua seperti apa. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya videoin sekarang. Nanti berjalannya mobil ini dikerjain, saya akan videoin lagi dan kita rangkum satu video. Kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Tuh. Tapi nggak usah khawatir, kita akan sulap menjadi lebih baik lagi.